Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hamdan syakirina na'in wassalim wa ta'ala asadatina ashabi rasulullah jemaah. Semoga pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali teman-teman alumni IPIO 2007 Brawijaya. Kita bisa berkumpul di tempat ini di Panti Asuhan Sunan Ampel. Alhamdulillah merupakan nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Dan kemudian selawat salam juga mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada diri kita Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membersihkan acara karena udah semakin gelap, kita langsung aja acara pertama kita diawali dengan beberapa sambutan dari kami, yaitu dari perwakilan alumni sipil UB 2007. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari dari perwakilan yaitu Sunan Ampel. Kemudian dilanjutkan dengan acara beberapa acara. Yang pertama yaitu pembacaan surat Yasin. Dilanjutkan dengan doa dan penyerahan secara simbolis beberapa bingkisan dari kami. Ya langsung aja dan mungkin langsung ditutup ya. Langsung aja untuk acara pertama sambutan dari perwakilan dari kami dari alumni sipil UB 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Panti Asuhan Sunan Ampel karena sudah meluangkan waktu untuk dari teman-teman Ikatan Alumni Sipil 2007 Universitas Brawijaya. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas tempat dan waktunya. Ya, kami di sini tujuannya ada beberapa sedikit dari teman-teman alumni Sipil Brawijaya yang ingin kami sampaikan kepada pihak Yayasan Panti. Semoga bermanfaat dan harapannya semoga dari teman-teman Sipil 2007 yang masih sekarang masih kuliah, semoga bisa diselesaikan, diberi kelancaran untuk kuliahnya. Amin. Yang belum bekerja semoga segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Amin. Dan semoga yang sudah bekerja rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan yang terutama yaitu apabila yang punya jodoh segera dan untuk segera menuju ke jenjang pernikahan. Amin. Yang belum punya jodoh, ya belum punya jodoh juga. Semoga bukan. Amin. Amin. Mungkin titipan doa dari teman-teman. Ya. Kami, saya dari perwakilan alumni Sipil Brawijaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, untuk silakan kita serahkan kepada pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana pada sore hari ini kami ditemukan
sudah disemaikan alumni sipil Ibra tahun 2007. Alhamdulillah pada sore hari ini kami mendapat tamu ini, tamu apa ya, spesial buat untuk kenang-kenangan yang tadi sampaikan. Mas-mas ini sudah 5 tahun atau 6 tahunan ya. Mungkin di antara mas-mas ini dan bapak ini sudah sekian tahun, sudah tadi sampaikan masih ada masih kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang masih apa ya, sudah cari kerjaan dan jodohnya cocok. Memang katanya rezeki jodoh pada punya Allah. Ya, itu. Jadi kita harus tetap usaha seperti itu. Karena manusia tidak lepas dari, karena yang seperti ini sudah layak. Ya, tidak asing lagi. Karena sudah remaja, sudah umurnya sudah bobot-bobot. Karena sudah punya kerjaan. Ya, tinggal pilih, dipilih. Ya, untuk itu, sekali lagi, kami bisanya, karena di sini anak yatim, ya, insya Allah doa-doa itu insya Allah Anda kesini. Sekali lagi kami bisanya mendoakan apa yang diminta, doa itu melalui yaitu anak-anak yatim-yatim piatu yang di sini. Nanti ada bacaan Yasin, itu insya Allah doa-doa itu terbaca bersama. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang diinginkan tadi mudah-mudahan bisa berhasil sesuai yang diharapkan. Amin. Ya. Karena ini mungkin dari jauh ya, bisa alumni itu kan kalau sudah kumpul rasanya seperti ada kesan sendiri. Ya, itu senangnya. Apa nanti beberapa tahun sekali jangan sampai hilang, berputus. Itu bagus ya. Mungkin itu anak warane pada rawi kafe anak-anak. Itu sudah ada sendiri tadi tingkatan seperti itu. Ya. Ini masih masih merintis. Ya. Merintis ini insya Allah Anda sudah ada bayangan, insya Allah ya. Kami sudah mengalami masa-masa seperti ini, ya. Kalau sudah bekerja itu punya uang habis, ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau sudah berkeluarga, insya Allah ada yang menyimpan, ada yang punya ada dua-duanya perlu dimusyawarahkan, insya Allah ya. Itulah tingkatan manusia. Nah, untuk ini tidak salah tandengan sini minta doa anak-anak. Sekali lagi mudah-mudahan doa nanti insya Allah bacaan dan doa lain-lain bisa dikabulkan oleh Allah Taala. Kabar kami demikian. Alhamdulillah ada tanggung seperti ini. Apa yang